Gue Ricky, gue itu di social media digital activation di Think Web. Di sini gue mau ngasih 3 tips penting untuk lo bisa menang kuis di social media. Pertama, lo mesti tahu mekanisme apa yang dilakukan di social medianya itu. Jadi misalkan kuisnya itu pasti ada sesuatu, misalkan lo foto kontes atau lo disuruh cerita. Nah, di situ lo mesti baca dulu mekanismenya seperti apa, detailnya gimana. Jadi lo harus benar-benar ngikutin format yang diberikan sama panitia. Lalu yang kedua, itu ketika lo submit kuisnya, misalkan itu lo jangan suka lebay. Kadang kan banyak orang yang suka muji-muji, misalkan dari brand A gitu, dipuji-puji supaya lihat menang, supaya terlihat lo bisa dipilih. Jangan seperti, mungkin boleh lo untuk muji-muji, tapi jangan lebay atau seperti menjilat. Itu gak bagus, dan itu malah lo gak akan dipilih. Lalu yang terakhir, lo mesti tahu juga gimana caranya lo bisa dilihat sama si juri. Jadi misalkan lo mesti eye catching, submission lo itu mesti unik dan orisinil. Jadi lo jangan ngambil, misalkan ada foto kontes lo ngambil dari Google, itu jangan buat, jangan sama sekali. Karena satu, ketika lo ketahuan itu lo pasti akan didis. Ketika lo didis, ya udah deh, lo gak akan menang. Mungkin ada tips tambahan. Nah, itu lo coba cari tahu info-info soal kuis di akun-akun kuis di sosial media, di Twitter, di Facebook, di Twitter, di Instagram. Itu banyak banget info-info soal kuis. Jadi ketika lo mau jadi kuis, jadilah, lo harus niat, lo harus jeli, dan lo harus bisa ngelakuin apa yang diminta sama panitia. Itu aja tips dari gue. Sampai jumpa di